Jemaah haji tertua dari Indonesia, Baharun bin Senar yang berusia 119 tahun, telah tiba di Madinah, Arab Saudi kemarin. Pria asal Pamekasan, Jawa Timur itu terlihat sehat dan bahagia saat dijemput petugas di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah, Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya. Alhamdulillah, jemaah haji tertua asal Indonesia, Baharun bin Senar, beliau berusia 119 tahun telah tiba di Bandara Amma Madinah dengan selamat. Tanpa Mbah Harun dibantu oleh petugas dengan menggunakan kursi roda. Semoga Mbah Harun bisa melaksanakan ibadah haji dengan sempurna dan menjadi haji yang mabrur. Mbah Harun tiba di Bandara Amma Arab Saudi pada pukul 3.50. Alhamdulillah Mbah Harun terbang dengan dalam rombongan pesawat dari Surabaya 6, SUB 6. Alhamdulillah Mbah Harun sehat dan tanpa segar. Mbah Harun, alhamdulillah. Alhamdulillah, tampak petugas juga sangat bersemangat menyambut kedatangan Mbah Harun untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Sekali lagi kita doakan semoga Mbah Harun sehat walafiat, bisa menjalankan ibadah haji dengan sempurna dan menjadi haji yang mabrur. Amin. Ya Rabbal Alamin. Masuk Madinah, Bang. Thank you. Ya, alhamdulillah bahagia. 109 tahun. Umurnya pinten, Mbak? Oh, pada berapa, Mbak? 119. Niki berangkat kali sinten, Mbak? Dengan berangkat siapa? Berangkat sendiri siapa panjenengan, Mbak? Abun mik bangkat ini kira kira apa dia? Punten. Thank you. Berangkat sendiri. Sama ponakannya, sama ponakannya cuman. Berangkat bersama ponakannya beliau ini. Alhamdulillah Mbah Harun juga masih terlihat sehat, beliau masih bisa berdiri tegak, tanpa beliau sedang memegang tasnya. Dan namun petugas juga kami harap berjaga-jaga kalau seandainya Mbah Harun masih kelelahan, tapi nampaknya Mbah Harun ini fisiknya masih bagus, masih sehat. Meskipun saat ini beliau sudah berusia 119 tahun. Kita doakan semoga beliau tetap sehat dan menjadi haji yang mabrur. Amin. Allahumma amin.